Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman, kali ini saya bagi lagi tutorial cara mengaktifkan atau menggunakan fitur balas cepat di HP Xiaomi. Langkah pertama, masuk ke menu setting. Di menu setting, kita scroll ke bawah, cari fitur spesial. Jika sudah masuk ke fitur spesial, kita pilih yang nomor 2, balasan cepat. Kita klik. Di sini silakan kalian centang atau kalian klik ini ya, di samping kanan balasan cepat ini ya, sampai berwarna biru. Warna biru berarti fitur ini sudah aktif. Nah, seperti ini. Lalu kita aktifkan aplikasi mana saja yang sering kita pakai ya, yang memungkinkan kita untuk membalas chatting WA ketika kita sedang membuka aplikasi tersebut, misalkan Facebook ataupun YouTube. Oke, ini udah aktif, langsung saja kita praktekkan. Ini saya akan jabri ke nomor WA saya ya. Ini saya lagi membuka Facebook. Jika nanti notifikasinya muncul, ini langsung diklik saja. Atau ini notifikasinya dibuka seperti ini, lalu diklik. Nanti akan muncul, nah penampakannya seperti ini. Ini bisa digeser. Cara menggesernya, oke, kita balas dulu ya ini. Nah, testing, oke. Nah, ini terkirim ya ini. Berarti ini udah aktif ini. Tekan tanda kotak di pojok kiri atas, lalu tekan lama pada aplikasi. Lalu kita geser ke kanan, ke kiri, ke atas, bawah bisa. Begini. Untuk memperbesar pun juga bisa. Caranya, kita tekan lama pada sudutnya, misalkan kanan bawah, lalu kita tarik seperti ini. Nah, seperti ini. Untuk mengembalikan ke menu normal, kita klik saja pada layar ini, tapi di luar kotak biru ini. Untuk menghilangkan, nah sudah hilang warna biru tadi. Untuk kembali, kita saja tekan tombol back, ini sudah hilang sendiri notifikasi chatting WA ini seperti ini. Lalu kita coba pada YouTube ya, seperti ini. Ini klik. Nah, seperti ini. Klik pada setting yang ingin kita balas ya, misalkan ini tes-tes. Sip. Ini ya, sudah terkirim ya. Oke, demikianlah tutorial cara mengaktifkan atau menggunakan fitur spesial, fitur balas cepat di HP Xiaomi. Terima kasih atas tontonannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.